sangat punya pikir. Nih, ntar lu disangka pacar gue lagi, A. Oh ini dia yang di sini ada A, ada Koko, tapi semuanya masih muda. A, kamu ini yang punyanya Mary Holiday, bukan Mary. Ini punya Mary Holiday. Nah, tuh, ini ada juga Mbak Bobby. Ingin menutupi keburukan Piki Prasetyo, Kalina Oktarani pernah mengaku diberikan Piki Prasetyo jatah bulanan 20 juta per bulan. Namun kini Kalina Oktarani mengaku tak pernah dinafkahi Piki Prasetyo. Bahkan Kalina Oktarani yang mengaku punya usaha sendiri ini menghidupi diri sendiri dari usaha sendiri, tak ada dari Piki Prasetyo. Tak peduli komentar orang lain, Kalina lebih memilih pergi dari Piki Prasetyo, tak mau lagi menjadi istri dari Piki Prasetyo. Membantah kalau pernikahan ini adalah pernikahan settingan, namun Kalina membenarkan pencitraan dari Piki Prasetyo dan keluarganya. Membuat Kalina Oktarani tak mau lagi berhubungan dengan Piki Prasetyo dan keluarganya, lebih memilih meninggalkan Piki Prasetyo. Ini ada Winta, ini ada aku Kalina, di belah sana ada Oki Agustina. Jadi jangan pikir negatif ya. Buat kalian semua yang mau liburan, langsung aja ke Mary Holidays. Keren ya pokoknya, luar biasa. Pembuatan karpet yang kecil aja itu memakan waktu 5 bulan, gimana yang gede. Resmi bercerai dengan Piki Prasetyo pertanggal 10 Januari kemarin, Kalina Oktarani mengaku kalau saya hanya manusia biasa. Bahkan Kalina Oktarani kini membongkar, dari awal pernikahannya Piki Prasetyo kerap beberapa kali menceraikan dirinya. Meski Piki menyebutkan kini belum talak cerai Kalina Oktarani, namun Kalina Oktarani mengaku sudah resmi bercerai dengan Piki Prasetyo, tak mau lagi berurusan dengan Piki Prasetyo dan keluarga. Pekerjaan Piki hanya membiayai keluarganya, semua keluarga Piki Prasetyo dibiayai Piki. Belakangan Piki Prasetyo mengakui terpaksa menikah dengan Kalina Oktarani karena publik, desakan publik karena keduanya sering bersama dan juga merasa Piki Prasetyo pernah berjanji akan menikahi Kalina Oktarani. Namun Piki di awal pun tahu dirinya tak cocok dengan Kalina Oktarani. Yang tanya atau yang berpikir negatif aku liburan sama siapa ke luar negeri dan berpikir aku sama pacar baru atau apa. Nih, aku sama buka. Tuh, aku sama dia. Mana sih bukanya? Ini kan ada matahari. Aku sama dia. Wey! Semangat! Kita doang yang sekolah sampai jam segini kan? Sekolah kita ada lemburnya nih. Kita habis lihat-lihat tempat pembuatan karpet handmade di nggak jauh dari Kapadokia. Atau ini masih daerah Kapadokia? Aku nggak tahu deh. Pokoknya bagus banget. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.